Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andika Hermawan, di channelnya para pecinta bilah. Kali ini kita bakal mereview sebuah golok sembelih dengan model klasik, dengan bilah, bentuknya ini kopak rawing ya. Dengan bahan materialnya dari baja per, ini pernya bukan per biasa, per Land Rover. Dan suasana kali ini agak berbeda ya, karena kita mencoba mereview di ruangan outdoor ya, biar nggak bosan lah ya. Oke, kita perlihatkan. Ini dia goloknya ya, masih dibungkus oleh sarung ya. Ini stok cuman satu-satunya ya, jadi hanya ada satu ini stoknya. Kita buka. Ini bukanya sangat mudah ya. Mohon maaf ya bila suaranya kurang kedengaran karena ini outdoor. Kita mencoba suasana baru. Nah, kita buka sedikit. Sudah kelihatan cakepnya ya. Walaupun dibuka hanya sedikit. Kita buka semuanya. Biar Abdul, biar keren. Hey. Mantap. Ini untuk handle-nya full dari kayu rengas ya. Dan aksesorisnya ini tanduk bule. Ini kayunya full kayu rengas. Dan aksesoris tanduk bule, dari mulai di sini, di dagu, di simet meting, di ujungnya juga, dan pastinya ini simpainya juga dari tanduk ya. Tanduk bule. Bisa lihat, mantap sekali. Ini enak banget digenggam ya. Dikaitkan ke sabuk, ini enak, nyaman. Dengan model seperti ini sangat bagus. Genggamannya juga ini mantap, sangat nyaman ya. Kita buka untuk model bilahnya. Kita lap dulu ya. Untuk model bilah seperti ini, ini klasik dengan model kopak rawing. Tapi ini dikhususkan untuk sembelih ya. Untuk ketebalan ini 4,5 ya. Dan untuk panjang bilah kita hitung. Panjang bilahnya ini 30 cm pas ya. 30 cm pas. Dengan terlebarnya ini 3,7. 3,7 di bagian depan. Jadi ini melebar ke ujung ya. Bentuk kopak rawing. Ini bentuknya sangat klasik banget, sangat enak banget ya. Enak juga ini buat latihan, buat latihan pegang-pegang golok ya. Ukuran segini mantap. Handle-nya juga nyaman. Cocok untuk koleksi ataupun untuk dipergunakan sembelih. Ataupun buat yang pengen dipakai latihan, ini bisa di tumpulkan ya. Sangat keren ya, full kayu rengas atau kayu ingas merah ya. Oke, kita lanjut review dari ketajamannya seperti apa ya. Oke, kita seperti biasa kita stropping dulu sebelum dites. Tapi ini kita sudah diasah seperti asahan sembelih ya, karena ini lebih dikhususkan untuk sembelih. Kita coba tes menggunakan kresek seperti biasa, kresek tipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, keren ya. Kita coba lagi. Mantap. Kita coba sekali lagi biar enggak penasaran ya. Oh, mantap. Kita coba tes menggunakan kertas ya. Ini kertas.
kalau kertas ini sangat mudah ya. Ini material material bilahnya dari spring steel alias baja per. Ini baja per dari per Land Rover ya. Jadi ini insya Allah sangat mantap. Untuk gaya tarik juga ini mantap ya. Hey. Gaya tarik juga oke. Sip. Silahkan nih bagi teman-teman yang berminat dengan golok kopak rawingnya ya, sembelih ini klasik, stok cuman ada satu, cuman satu-satunya ya, diproduksi satu-satunya. Harga ini murah meriah ya, cukup 650.000 aja, langsung aja ambil. Ini stoknya cuman satu, siapa cepat dia dapat ya judulnya. Kita masukin lagi dan langsung di japri di WhatsApp ya, buat teman-teman yang berminat. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bilah.